Aduh, gimana sih kok ditinggalin sama Sakura? Aduh, semoga gak ada hiu. Wah, kenapa ada hiu? Aduh, tolong. Aduh, gimana sih nasibku? Beneran jadi kenyataan. Aduh, hiu, pergi kamu. Dagingku gak enak. Asem, aku gak mandi sebulan. Mia, Sakura, papi. Tolong. Huh, itu. Oh, dikejar hiu. Astaga, Dedi. Nasibmu. Hah, Pak dikejar hiu. Ayo Pak, semangat Pak berenangnya. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua, dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Kenapa kita di atas atap? Astaga, kenapa panas? Aku mau lari dulu menyelamatkan diri nih. Tunggu! Aduh, gimana sih itu si Peri? Peri, kamu sudah koin? Setengah koin, aduh. Astaga, Peri. Kamu bener-bener kena kurma deh gara-gara ngajak aku turun kan? Kamu ini. Astaga, Sakura. Kenapa nyemburnya di laut? Untung di laut bukan di gunung. Aduh, kamu ini gimana sih? Entar kalau ada hiu gimana? Aku gak bisa berenang loh. Udah aku pegang ini. Aduh Sakura jangan cepat-cepat loh. Ntar aku tenggelam. Aku kan gak bisa berenang sehebat kamu. Udah deh, ketiban aja deh. Bawel kok. Nih. Aduh Sakura, kamu ini gimana sih? Sakura, kamu kok berenang sendiri? Aku ditinggalin. Maaf Bapak, tolong. Ditinggalin istri. Help me, help me. Aduh Kak, kita kecebur ke laut. Udah, Yuta tenang, Yuta cepetan. Kita harus cepet Yuta, ntar kalau ada hiu kita digigit. Kenapa sih jatuhnya ke laut? Aduh kakak ini, tadi kan kita langsung lompat, mana tahu jatuhnya kemana. Tapi mendingan kak ke laut daripada ke atap orang. Kamu gimana sih? Udah, ayo cepet-cepet. Yuta cepetan dong, capek aku. Iya, udah paling cepet, tapi gimana nih ada sayapnya. Kamu juga ngapain juga pura-pura jadi peri. Ini kan jadi peri sendiri, peri es. Astaga, kenapa jatuhnya ke laut? Ntar kalau ada hiu, udah. Berenang cepet. Waduh, ayo cepet. Astaga, semoga gak ada hiu. Akhirnya sampai. Paping sudah sampai. Loh, Paping, yang lain mana? Celin mana? Iya nih Paping, kok sendirian kamu turunnya? Terus ibu hamil api sama ibu hamil es mana? Waduh, kelupaan. Waduh, iya. Aduh, gimana? Apa mereka bisa berenang? Semoga enggak koit. Aduh, gimana sih ini? Aduh. Waduh, akhirnya selamat juga. Gimana sih Paping, kok kita ditinggalin? Maaf. Iya nih Paping, untung gak digigit hiu. Tapi kalau digigit dipentung aja atau Paping yang dikasihkan. Gimana sih non Celin ini? Aduh, untung saja semuanya selamat. Iya Nanda. Leh, gunung mana ya? Kok gak sampai-sampai? Iya, Dedi mana ya? Waduh. Bapak ketinggalan di mana ini? Bukannya sama Bu Sakura? Iya, tadi udah aku kasih ban, aku berenang duluan. Astaga Nanda, Dedi pasti ketinggalan. Waduh Pak, semoga Pak umurmu panjang Pak, gak koit duluan. Paping dia gimana sih? Aduh gimana sih kok ditinggalin sama Sakura? Aduh semoga gak ada hiu. Wah, kenapa ada hiu? Aduh tolong. Aduh gimana sih nasibku? Beneran jadi kenyataan. Aduh hiu, pergi kamu, dagingku gak enak. Asem, aku gak mandi sebulan. Mia, Sakura, papi. Tolong. Huh, itu. Oh, dikejar hiu. Astaga, Dedi. Nasibmu. Hah, Pak dikejar hiu. Ayo, Pak, semangat, Pak, berenangnya. Aduh, Paping gimana sih? Ayo, Paping tolongin. Wah, kok saya sih? Entar malah saya loh yang digigit. Udah nanti ditambah uang. Hah, uang? Iya, Bu. Oke, Pak.
aku segera menolongmu. Cat. Si bapak ini gimana sih? Gak apa-apa deh. Aku sama hiu masih kuatan aku. Wah, aku tenggelam. Bannya rusak, tolong. Pak, bertahan, pak. Eh, babi. Aku kok ditinggal, kok jalan sendiri. Aduh, paping, untunglah kamu datang. Aduh, paping, ini emangnya mau naik ayunan nih, kok digoyang-goyang. Aduh, paping, ayo lebih cepat. Iya. Astaga, babi. Kepalaku pening. Ih, bapak ini daripada digigit hiu. Sudah, pak, ayo, pak. Bapak kok menghilang, pak? Aku kok gak kelihatan gimana? Masih jadi dedemit. Ini ada. Aduh, untung selamat. Wah, untung gak sampai digigit hiu. Makasih ya, paping. Pak, makasih aja gak cukup, pak. Mana bayaranku? Hah, bayaran? Ya, dong, tadi aku janji nambahin. Kalau enggak, mana mau nolong kamu? Apa? Paping ini memang kok mata duitan. Yaudah, nih. Ku kasih uangnya. Uangku melayang ke bulan, deh. Sakura sih. Hehehe. Udah, Denzong. Kamu ini kalau baik banget. Ayo kita cepet pulang. Kok perasaanku kok gak enak ya? Kamu ini, ya jelas gak enak lah. Suami sudah dikejar hiuhu. Maaf, dong. Sakura, tungguin dong. Sudah sampai. Milko. Kok Milko-Milkonya nggak ada? Waduh, bu, gawat, bu. Ini bocil-bocil hilang loh, bu. Iya, mereka ngejar Milko-Milko. Katanya mau cari Nana sama Dedi. Hah, hilang? Aduh, dong, bener kan? Gimana ini? Tenang. Aduh, Sakura, kamu jangan nangis dong. Milko-Milko hilang nangis. Aku digigit hiu gak apa-apa. Dedi ini lebay deh. Dedi kan sudah besar. Milko-Milko kan masih bocil. Ih, diem kamu, Mio. Tenang. Itu ibu hamil emas sama ibu hamil cinta sama petir es udah cari mereka. Pasti ketemu kok. Gimana ini? Tuh kan, gara-gara Dedi kan? Kok gara-gara Dedi kamu ini? Om, mungkin itu lapar, om. Cari makanan. Aduh, Celine. Itu kalau kamu hilangnya gara-gara cari makanan. Terus gimana dong? Mungkin itu ya, pak ya. Mereka pasti cari rumah merah sama biru. Cari petunjuk bapak sama ibu ada di mana. Iya, benar-benar sepertinya kayak gitu. Mio, coba Mio cari pakai tongkat petunjukmu. Ya udah, oke, Dedi. Ya udah, ayo ikutin Mio ya semuanya ya. Mio, kok ditinggalin? Wah, Mio gak tahu Dedi terbang sendiri. Waduh, gimana ini? Aduh. Waduh, ayo dong ikutin dong. Waduh, si Mio ini disuruh pakai tongkat ajaib, malah hilang sendiri. Waduh, masa tongkatnya lapar? Bapak, aneh-aneh deh, mana ada tongkat lapar? Yang lain mana? Wah, tolong, waduh, muter sendiri, tongkatnya gak bisa dikendalikan. Wah, lebih, aduh, untung berhenti. Aduh, jatuh, aduh, tongkat ajaib. Kamu kenapa sih, belum dikasih makan apa? Iya, baterainya habis. Bisa ngomong gimana sih ini? Aduh, Dedi sih. Itu kayaknya dong. Iya. Si Mio mana? Mio, kamu gak apa-apa. Dedi nih, aku sampai jatuh loh, Dedi. Syukurlah, Mio. Gak sekalian aja benjol, Mio. Dedi ini. Ini rumahnya. Tuh, Dedi, dilihat dulu. Rumahnya hitam putih. Gimana sih, Dedi, kok hitam putih? Rumahnya merah. Tapi masa Milko-Milko kesini? Iya, soalnya tadi itu nyariin bapak sama ibu. Kenapa nggak cari Celine? Ngapain cari kamu, Celine? Kamu ini aneh-aneh deh. Ayo mendingan dicek aja di dalam. Tapi kan ini rumahnya orang. Aduh, Mike, ini orang nggak ditolongin. Makanya kamu tuh jangan kebanyakan pola. Cari sendiri. Kamu ini. Udah, yuk. Kita lihat-lihat yuk ke dalam. Ini bukannya rumah yang kita tolong dulu ya, yang minta supaya hamil itu.
kenapa kepalaku jadi cenut-cenut? Makanya kebanyakan pola sih, jatuhkan kamu. Ih, Mike ini gimana sih? Udah-udah Mike, ntar kamu kena kurma lu. Ih, enggak lagi. Ayo-yuk kita lihat yuk. Masa boleh ngintip gini Mike? Sudah gak apa-apa, kita kan peri jadi gak apa-apa ngintip. Mike itu kan ibu hamil api. Yang kapan hari minta jadi hamil itu, kok jadi peri dia? Iya juga ya. Shh, jangan keras-keras dong. Mending kita sembunyi dulu aja. Yaudah. Sambil kita cek ya. Itu kan peri ngapain ngintip-ngintip? Oh iya, itu kan peri api sama peri es. Ayo Nana, kita ke situ. Peri, kalian ngapain di sini? Si peri kok ada di sini sih? Pakai sembunyi lagi. Kok Pak Gondrong di sini? Tadi kok kabur, bayi ditinggal. Itu kan bukan bayi saya. Iya nih, kamu ini peri-peri. Udah jangan rame-rame. Itu loh, ada ibu hamil. Peri hamil api. Hah, peri? Iya Pak Gondrong. Tapi bukannya kapan hari bukan peri ya Mike? Jangan-jangan peri yang hilang dulu yang sayapnya rusak, inget kamu? Iya. Astaga, untung aku kemarin bisa balik ya. Gak balik juga gak apa-apa, paling jatah makananmu buat aku. Mike ini gimana sih? Tuh lo lihat-lihat, itu kan peri. Tapi perinya lagi hamil loh. Astaga, bener juga. Waduh Pak, perasaanku kok gak enak ya Pak. Aduh kamu sus, jangan aneh-aneh. Kok aku jadi inget-inget teman-temanku dulu ya. Lala, 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 lala. Wah, asik ya kalau jalan sore-sore gini. Kekuatanmu sudah sampai seberapa? Ayo aku tunjukin kekuatanku. Kekuatanku sudah tambah hebat loh. Beneran sudah tambah hebat? Iya. Si Bunga mana sih? Jangan-jangan dia lagi makan deh. Aku mau makan yang mana ya ini ya? Asik. Aku mau makan yang ini, yang ini, yang ini. Hari ini aku mau makan burger segala macam warna. Aku mau nyobain yang mana dulu ya? Yang merah dulu deh. Nyam. Enak banget. Ya udah deh, ayo kita coba kekuatan kita. Tapi si Bunga gimana? Sudahlah, biarin aja. Ya udah, aku dulu ya. Oke, kamu dulu deh, peri api. Oke, aku akan menunjukkannya. 1, 2, 3, abrakadabra dengan kekuatan superku. Semuanya akan menjadi api. Astaga, kenapa kebakaran sendiri? Aduh, kamu gimana sih, sawah? Kamu tujuin ke sana. Aduh, gimana sih kamu ini? 1, 2, 3, aduh, kenapa burgerku jadi kebakaran? Ini gimana sih? Ini pasti si peri api nih. Peri api, burgerku jangan dibakar dong. Burgerku jadi gosong kan kalau begini. Emang kok. Sudah, 1 gosong. Aku masih punya 4. Oke, aku makan lagi deh yang lain. Yang kuning deh. Nyem. Enak banget deh. Coba ya, hari ini bisa ada 10 burger. Sekarang aku ya. Bira, jangan kuat-kuat dong. Iya. Kamu tadi gak hati-hati. Lihat nih, aku kasih contoh. Gak sampai kena diri sendiri. Aduh, iya. Yaudah. 1, 2, 3. Semua jadi es. Kenapa burgerku jadi beku? Ini teman-temanku lagi ngapain sih? Ini pasti adu kekuatan deh. Aku jadi es ini dingin. Memang kok ini. Kenapa sih? Kalau nggak ganggu orang nggak lega deh. Aku nggak bisa dibiarin tenang makan. Ya sudah deh, aku pindah ke atas pohon aja. Itu si Bunga. Ayo sini. Sebentar, aku mau makan dulu. Ya ampun Bunga, ayo turun. Tunjukin kekuatanmu. Enggak, aku mau makan dulu. Apaan tunjukin kekuatan? Nyam. Enaknya akhirnya aku bisa makan dengan tenang. Oke, sekarang aku dengan kekuatan super aku peri udara.
Burgerku. Aduh, burgerku kena angin. Astaga, di atas pohon pun masih kena. Kalian peri-peri pengganggu. Sebel deh. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye.